Welcome to Rode channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memakan makanan yang sangat luar biasa, yang mungkin jarang orang-orang bisa memakannya ya. Dan di sini saya tadi juga kaget pas diberikan sama emak ya, disodorkan ini makanan dari TNI, pas diberikan sama saya, loh kok di dalamnya ada lambang ini, lambang negara. Jadi saya kaget kan, dari mana dapat ini, kok bisa dapat begini. Katanya dapatnya dari apa namanya, dikasih tetangga. Kebetulan tetangga juga punya teman, temannya ada anggota TNI juga. Jadi karena ada kelebihan dikasihkan sama emak saya buat ya cemilan cucu-cucunya katanya. Oke. Ini dia makanan TNI. Nama ini C2BN khusus. Khusus TNI dilarang diperjualbelikan. Jadi ini tidak semua orang bisa merasakannya ya. Katanya ini coklat sih dalamnya. Jadi saya belum pun rasa juga. Jadi mari langsung saja kita coba bagaimana rasanya coklat untuk kesatuan kita, kesatuan anggota TNI ya. Dan ini baru pertama kalinya saya memakan makanan punya TNI ya. Oke, jadi ini tidak diperjualbelikan ya. Jadi ini hanya ini dilarang diperjualbelikan, ini khusus buat anggota TNI. Dan kebetulan ini tadi sudah dibuka, tinggal berapa biji karena sudah dikasihkan keponakan saya tadi yang lainnya. Nah, jadi kita lihat saja. Nah, ini kita terbuka dulu. Jadi seperti ini dia pertama. Nah, yang saya kagetkan tadi ini ada lambangnya ini. Kok ada lambang? Saya lihat khusus TNI. Nah, jadi seperti ini dia. C2BN khusus TNI dilarang dijual perbelikannya. Jadi seperti ini ya. Oke, bagaimana rasanya coklat ini? Jadi kita langsung saja buka. Ingat ini saya cuma diberi sama tetangga ya, bukan beli, karena ini tidak diperjualbelikan. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini dia penampakannya. Ini ya, banyak ya. Ini ada isinya, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. 4 kotak di dalam satu kemasan ini. Oke, jadi kita cicipi dulu satu saja dulu bagaimana rasanya coklat khusus buat TNI ya. Oke, apakah senikmat coklat-coklat yang biasa kita beli ya? Jadi seperti ini penampakannya. Padat yang ini, satu pak ini berat sekali, berat. Oke, jadi seperti ini. Ini coklatnya. Oke, langsung saja kita rasakan bagaimana rasanya coklat khusus buat TNI. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
enak teman-teman. Biasanya coklat itu dia biasanya agak lengket, saat digigit lengket, ini tidak. Jadi dia lebih hancur begitu. Ini. Jadi dia tidak macam coklat-coklat yang biasa kita belikan. Dia agak lengket begitu, jadi ini tidak. Dan dia enak sekali. Dia seperti apa? Silver Queen. Ada kacang-kacangnya juga di dalam. Nah. Itu dia. Dan rasanya enak sekali. Agak pahit-pahit sedikit. Tidak pahit juga, cuma pahit-pahitnya coklat. Jadi digigit dia langsung pecah. Ini pertama kalinya saya makan makanan TNI ya. Ini luar biasa, enak sekali. Terima kasih buat tetangga saya yang sudah memberikan makanan yang jarang dimakan oleh orang-orang awam kayak kita ini biasa. Rasanya pokoknya enak sekali, the best pokoknya. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari saya. Ini hanya sekedar berbagi-bagi saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.